Di barisan paling belakang, di barisan paling belakang. Ya, kawan-kawan dari metal yang paling sebelah kiri, yang paling sebelah kiri, rekan-rekan yang di trotoar, boom. Diarahkan, diarahkan, diarahkan untuk masuk ke dalam barisan. Diarahkan untuk masuk ke dalam barisan. Kawan-kawan FSPMI, kawan-kawan SPM, kawan-kawan Kopaskep, kawan-kawan Kep, yuk bergabung ke belakang, bergabung, bergabung. Kemudian, Bung, yang menggunakan topi garda rakyat, itu bendera dibagikan. Dibantu dibagikan bendera. Nah, itu yang terakhir, itu yang... Ya, dibantu dibagikan seluruh bendera, bendera, bendera. Ya, bendera sudah dibagikan. Kita mau tes kekompakan kita bersama-sama. Hidup Buru! Hidup Buru! Hidup Buru! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat berjuang kawan-kawan? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang siap berjuang teriak lawan. Yang siap berjuang, yang siap berjuang, yang siap berjuang teriak hidup baru. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, sehingga pada hari ini kita masih mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita tentang perjuangan kelas pekerja, perjuangan kaum buruh yang konsisten menyuarakan kebenaran melawan ketidakadilan. Dan pada hari ini, kesungguhan itu terbukti dengan kehadiran kawan-kawan semua mengawal sidang judicial review terkait undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita memulai rangkaian agenda kita pada hari ini, mari sejenak tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini, Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, mengabulkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Bahwasanya undang-undang Omnibus Law harus segera dicabut dan dibatalkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.